Hi guys, it's me, Tokalunai. Jadi sekarang aku lagi mau mandi karena aku sama kedua adik aku mau pergi ke tempat baru. Katanya itu tempat toko baju balita, jadi aku mau pergi ke sana. Oke, sekarang aku mau mandi di bathtub. Ini aku lagi pakai sabun dulu. Oke, aku udah selesai mandinya. Terus aku juga mau lap-lap mukanya. Udah itu, aku mau pakai handuk di kepala. Sekarang aku mau ganti baju. Buat outfit hari ini aku pakai baju yang ini. Udah itu aku juga pakai skincare. Terus aku juga nggak lupa pakai make up. Dan aku juga pakai parfum. Ini aku udah selesai. Sekarang aku mau siapin bak mandi buat mandiin adik aku yang paling kecil karena dia belum mandi. Jadi ini adik aku sedikit ngambek karena dia gak mau mandi. Tapi setelah aku kasih mainan, dia langsung happy. Ini aku mandiin dulu adik akunya. Terus ini udah selesai dan ternyata adik aku masih pengen main air. Dia marah lagi. Terus ini adik aku juga gak tahu, dia nunjuk-nunjuk ke atas. Sekarang aku mau pakein baju dulu ke adik aku. Oke, ini adik aku udah selesai pakai bajunya. Ini aku kasih mainan dulu karena aku lupa mau pakai jepitan rambut sama mau ngambil tas juga. Terus sekarang aku lagi bikinin susu dulu buat adik aku. Ini aku cek airnya apakah kepanasan atau enggak, dan ternyata enggak terlalu panas, udah pas. Oke, sekarang aku mau ke kamar adik perempuan aku. Aku mau lihat dia udah siap apa belum. Dan ternyata dia udah siap dari tadi katanya. Oke, sekarang kita mau turun ke bawah. Ini kita mau pakai sepatu dulu. Terus adik yang paling kecil juga aku pakein topi. Dan kita udah siap. Aku udah gak sabar banget mau ke tempat toko baju balitanya. Oke, kita pergi ke sananya naik mobil. Ini mobil kita yang warna pink. Dan kita udah sampai di tempat toko baju balitanya. Ini aku mau lihat-lihat dulu. Ini adik aku juga sebenarnya udah tidur pas di mobil, tapi sekarang dia bangun. Terus ini bajunya banyak banget, jadi aku bingung mau beliin yang mana. Ya udah, aku lagi cariin yang cocok dulu. Ini aku lagi pilih-pilih bajunya yang bagus yang mana. Terus ini aku juga pakein dia topi. Dan aku juga pakein dia topi yang ungu ini. Itu kelihatan lucu banget. Udah guys, aku mau cari-cari lagi baju yang lainnya. Dan ternyata adik perempuan aku malah ngeborong boneka. Kata dia lucu-lucu, jadi dia mau beli yang banyak. Ini niatnya aku mau beli baju buat adik yang paling kecil doang, tapi ternyata adik perempuan aku malah ngeborong boneka. Tapi ya udah, gak apa-apa, yang penting kedua adik aku pada happy. Terus pas aku lihat total belanjaannya ternyata
mahal banget, tapi gak apa-apa buat kedua adik aku. Oke, ini aku udah selesai bayar. Sekarang kita mau pulang. Dadah semuanya.